Pemirsa, ajakan dan edukasi pentingnya protokol kesehatan terus dikampanyekan MNC Peduli bersama Relawan Indonesia Sadar Prokes atau INSAP. Melalui pembagian paket protokol kesehatan kepada masyarakat, MNC Peduli dan INSAP berupaya menekan penularan COVID-19. Meskipun tren penularan COVID-19 di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur sudah mereda, namun masih ada potensi penularan virus. Apalagi varian COVID-19 virus Omikron dari Afrika Selatan telah menyebar di beberapa negara. Oleh sebab itu, MNC Peduli bersama Relawan Indonesia Sadar Prokes atau INSAP terus mengkampanyekan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Kampanye dilakukan dengan membagikan paket protokol kesehatan kepada masyarakat. Oh, dikasih masker. Terus? Ya, sama obat, sama minyak, apa ini, Novo. Corona ya. Ini sangat berguna bagi kami sebagai penjual dan atau pedagang PKL di Surabaya. Penerapan prokes menjadi benteng pertahanan bagi warga untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia ya dalam menghadapi pandemi ini, agar kita bisa segera masuk era endemi. Dan kali ini, INSAP bekerja sama dengan MNC Peduli. Situasi sudah jauh lebih membaik gitu ya, tapi kadang kita suka lupa, dan maka dari itu kita mengetahui bahwa memang kita terutama yang bergerak di bidang media memiliki peran untuk terus mengingatkan orang-orang untuk terus menjalankan prokes 5M itu. MNC Peduli dan INSAP akan terus memberikan edukasi pada masyarakat pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan.